Cobain Noodle House yang katanya ini spesialis bakmi, dan aku udah penasaran banget. Ini aku makannya di Seven Village Noodle House, dan di sini itu pelayannya rata-rata bisa bahasa Mandarin sama bahasa Inggris. Ini udah buka dari tahun 1956 dan udah ada sejarahnya di tembok ini. Yang pertama ini ada ramen yang dilengkapi dengan telur setengah matang dan bakso. Yang kedua ini ada belly ramen dilengkapi dengan pork belly, telur, seaweed, dan ini kuahnya tuh wangi herbal gitu dan agak sedikit manis. Lalu ini pork knuckle ramen, kuahnya gurih dan asin gitu. Untuk side dishnya aku pesan smoked pork belly, ini mantep banget dilengkapi dengan sayur gitu. Overall semua ramennya enak dan aku pasti akan balik lagi ke sini. Kuahnya tuh berasa, kaldunya rich, dan ini tuh masing-masing kuah punya ciri khas yang berbeda-beda. Lalu yang lucu tuh aku pesen sky juice tapi ternyata dapatnya air mineral. Kayak gini nih, pengen cobain, cus langsung serbu aja.